saya berusaha melakukan lobby sama teman-teman dari entertainment, bisa nggak proses ini kita percepat? Dia tegas menjawab, tidak bisa. Ini on schedule, jam 5, karena mereka sudah melakukan pengumuman kepada seluruh pengunjung yang datang pada saat hari itu. Setengah 5 lah ya, jam 4 nggak bisa. Target udah masuk lokasi ya. Setelah salah satu tim memberikan kabar bahwa Meme sudah tiba di venue, tiba-tiba saya melihat Rudy mengangkat telepon dan saya pun berinisiatif untuk menghampiri Rudy. Halo, kamu di mana? Kamu di mana? Lo wes nyampe lah. Wes nyampe lah. Ngomongnya kok gitu sih, masih marah dah. Oke lah, hati-hati sayang. Sampai ketemu nanti ya. Oke, sorry ya, ada... Masih bete ya? Masih. Hah? Masih. Jutek banget jawabannya. Jutek banget. Aku serem sendiri nih. Terus terang, seminggu ini nggak cuek. Harusnya saya bisa fun bareng di hari Sabtu, malah sebaliknya, saya malah kerja. Dia pasti bete. Nah, akhirnya di hari H, hari kita sama-sama nyusun acara ini, beneran, dia beneran bete. Betul, ternyata prediksi yang saya sempat pikirkan bersama dengan tim, akhirnya hujan pun turun. Hujan? Saya tanya sama pihak pengelola, sama pihak manajemen, ini biasanya hujan ini lama atau enggak? Dia hanya menjawab, ada dua pilihan. Yang pertama hujan deras, tapi sebentar. Yang kedua, hujan tidak terlalu besar, tapi lama. Tapi ini sebentar. Alhamdulillah ini deras, sebentar. Selesai. Selesai. Tapi kalau itu tadi, hujan yang kedua, itu yang... Yang kecil iya, tapi iya, lama. Kecil tapi lama. Kalau kecil pasti udah lama. Kalau lebih nanti dia. Ini masalah buat kami. Pelamaran tidak bisa kami percepat. Mau tidak mau, kita harus melakukan eksekusi pada jam 5 sore. Hujan nggak berhenti waktu itu. Saya lihat juga Rudy nervous. Bukan main. Nah itu dia, Mas Tem. Waduh, terus sebanyak itu aja mereka panik, apalagi saya yang harus nanti di tengah venue-nya tiba-tiba hujan, padahal saya harus di depan nih, harus ngukapin di depan di area outdoor. Akhirnya dengan segala kemampuan kami pada saat itu, kita siap melakukan eksekusi pelamaran di jam 5 sore. Oke, sesaat sebelum parade dimulai, keberuntungan ada di pihak kami, hujan berhenti. Kaptennya pada saat itu yaitu Mas Ani langsung menyuruh teman-teman dari entertainment untuk bersiap melakukan parade. Mereka bersiap-siap, mereka menyiapkan kendaraan, mereka menyiapkan kostum. Nanti saya panggilin Mas Ani dulu untuk bantu kamu pakai baju. Oke? Saat mereka sudah siap, parade dimulai. Wey, thank you untuk semuanya hari ini. Gimana seru di sini?
Oke, okay, right now ada sebenarnya lagi akan ada flash mob dari Wushung Agut plus Wistar Sido. So stay with us, ready Mr. Friday. Everybody clap your hands up in the air. Hey, my people. This is mega unstoppable. Let's start a party. This is that original, this has no identical. You can't hack my digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop or never know? Everybody, now baby, say. Stop it. Hey, kenapa ini? Hey, kenapa musiknya berhenti, Mas Bro? Right now, okay now. This is your time, my bro. So do your job. Yang menerima bunga boleh ke depan. Yang menerima bunga boleh ke depan. Ini ada. Oke, pada kesempatan kali ini aku cuma mau ngomong makasih udah jadi sosok yang baik buat aku. Makasih juga udah jadi sosok yang cantik buat aku. Makasih juga udah jadi sosok yang sabar buat aku. Oke, pada kesempatan kali ini juga aku pengen nunjukin sesuatu buat kamu. Di sore yang gerimis ini, di hadapan semua orang yang di tempat ini, aku cuma mau ngomong, will you marry me? Aku udah ngomong semuanya, tentang kamu, tentang aku. Aku pengen kamu ucapin sesuatu mungkin, soal aku atau entah soal hubungan kita selama ini. Please. Kalau koko sih yang mau tak omongin gak banyak. Emang koko orangnya paling nyebelin. Tapi dia adalah satu-satunya orang yang aku sayang. Jawabannya please. Yes, I do. Thank you.
Tuhan menciptakan pelangi untuk membuat langit terlihat lebih indah. Dan Tuhan juga memberikan cinta kepada manusia untuk membuat manusia tersebut merasa bahagia. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Respon singa pada saat itu benar-benar di luar ekspektasi kami. Kenapa?